kami mendapat kiriman dari seorang sobat di Malaka. Kirimannya ini. Pasti kita kenal semua beliau ini. Gubernur terviral di Republik Indonesia ini. Gubernur NTT yang selalu membuat gebrakan-gebrakan. Ini berita disampaikan oleh kompas.com. Judulnya kami bacakan saja. Gubernur NTT, Varga Flores habiskan 450 miliar per tahun beli pakan ternak di Jawa. Aduh, ironis sekali. Bisa ya, kita NTT menghabiskan uang banyak hanya untuk mendatangkan pakan dari Jawa. Masa kita orang NTT tidak bisa membuat pakan? Ini sebenarnya berita yang kedua. Berita pertama terjadi pada tahun 2020 atau 19 yang lalu. Pernyataan dari beliau juga, Laiskodat, Victor Laiskodat, Gubernur NTT, menyatakan bahwa ada triliunan rupiah uang dari NTT yang dihabiskan untuk membeli pakan dari Jawa. Yang ini tadi 450 miliar, khusus yang berasal dari Flores. Kalau kita gabung dari Timur, Sumba, Sabu, Rote, Alor, ya sudah pasti triliunan rupiah. Ironis sekali. Padahal sobat peternak di sekitar kita, banyak sekali bahan yang kita bisa olah menjadi pakan ternak. Kita harus berani memulai. Silakan peternak, sebaiknya jangan lagi membeli pakan yang berasal dari luar. Kita buat sendiri saja. Triliunan rupiah uang yang kita keluarkan ke Jawa, maka yang menjadi happy ialah para konglomerat pakan itu. Di Indonesia para konglomerat pakan ini hanya berapa, sekitar ya puluhan lah, 30-an. Tetapi yang benar-benar besar sekitar 4, 5, 6 perusahaan saja. Luar biasa. Mereka jelas kaya raya. Sedangkan kita hancur terus. Karena mereka memang memiliki keahlian yang cukup luar biasa. Bisa memproduksi pakan agar ternak cepat tumbuh, cepat besar, cepat gemuk, dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya sobat peternak yang budiman, apakah kita tidak bisa memproduksi pakan sendiri? Bisa sekali, kok sama-sama punya kepala. Sama-sama lengkap anggota badan. Yang bedanya, yang konglomerat itu memanfaatkan kepalanya benar-benar untuk berpikir, benar-benar untuk belajar memproduksi pakan. Dan pada akhirnya kita peternak terhipnotis bergantung kepada beliau, bahwa kalau tidak menggunakan produk daripada beliau, ternak yang kita pelihara sulit untuk tumbuh cepat, tetap menjadi kurus krempeng, tidak bisa bertelur kecil. Berani sobat peternak, berani memulai.